Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channel saya, Malastau TV Studio Fotografi Viral 2020. Oke, guys, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu tutorial, guys, bagaimana sih caranya kalau misalkan kita mau putar video atau kita mau putar lagu di YouTube tapi tidak mati-mati gitu, guys. Jadi biarpun kita minimalis atau kita keluar dari aplikasi YouTube, itu tetap berjalan gitu, seperti itu, guys. Nah, sebelum masuk pembahasan di video kali ini, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu, guys. Oke, guys, langsung aja kita ke videonya, guys. Ya, guys, jadi pertama-tama kalian itu harus punya aplikasi ini, guys. Aplikasi YouTube Mini. Aplikasi YouTube Mini, guys. Kalian bisa download di sini, guys, di Play Store. Kalian bisa download di sini di Play Store. Kalian tinggal tulis saja YouTube Mini. Oke, jadi kita masuk aja di Play Store, terus kita tulis YouTube Mini, guys. Nah, di sini akan muncul YouTube Mini, kita klik aja YouTube Mini. Nah, ini, guys, yang paling atas sekali, guys. Nah, ini yang paling atas ini. Nah, setelah kalian mendownload atau punya aplikasi ini, kalian sudah bisa putar lagu ataupun video, terus diputarnya di latar belakang, guys, tanpa mati. Kalau kita kan putarnya langsung di aplikasi YouTube, itu biasanya dia mati-mati begitu, guys. Kita keluar dari aplikasi YouTube itu, dia akan mati sendiri. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi ini, guys, itu kita keluar dari aplikasi ini pun itu tidak akan mati lagunya atau maupun videonya, guys, seperti itu. Oke, guys, jadi di sini saya sudah selesai mendownload, sudah ada di sini. Saya punya sudah ada, ini dia, guys, YouTube Mini sudah ada. Oke, langsung aja kita buka, guys, aplikasinya YouTube Mini. Kita tunggu dulu, guys. Di sini ada pencarian, guys. Di sini kita bisa mencari lagu-lagu atau video-video sesuai dengan minat atau pilihan kita masing-masing, guys, seperti itu. Nah, di sini video-video yang dari YouTube semua ini bisa tampil di sini, guys, seperti itu. Oke, contohnya saya ketik album Nisa Sabian, ya, guys, ya, album Nisa Sabian. Nah, terus pencarian album Nisa Sabian, tunggu sabar sebentar, ya, guys, masih loading. Nah, ini dia, guys, album-album dari Nisa Sabian. Oke, sekarang kita bisa ada dua cara, guys. Kita bisa mengklik tampilkan daftar putar. Kalau ditampilkan daftar putar ini, berarti berapa yang ada dalam daftar putar itu, misalkan contohnya 50 lagu, itu otomatis akan terputar 50 lagu, seperti itu, guys. Nah, ini yang individu, guys. Kita bisa pilih satu-satu, kalau misalkan cuma mau satu-satu aja gitu, mau ganti-ganti lagu. Oke, kita coba putar satu dari Nisa Sabian ini. Nah, di sini akan muncul YouTube ini aktif, aplikasinya aktif seperti ini, guys. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Sabar. Dia otomatis akan main sendiri seperti itu. Sabar, seperti itu, guys. Nah, ini, guys. Oke, jadi untuk keluar pun ini tidak akan mati, guys. Kita langsung klik aja yang tulisan latar belakang, ya, guys, ya. Latar belakang, kita langsung klik latar belakang. Kita coba
klik, nah dia akan keluar sendiri guys di menu minimalis guys, seperti itu. Jadi di sini kita masih bisa buka WA, kita masih bisa catatan atau apa segala macam, kita bisa buka sambil buka WA bisa guys ya. WA balas chatnya siapa, semua guys. Jadi video juga bisa, video klip juga bisa. Seperti itu guys. Jadi itu saja penjelasannya guys. Semoga video kali ini bermanfaat guys. Minta maaf untuk di sini bilang lagi jalan guys ya. Nah di sini guys. Jadi kalau kita mau tinggal kita geser-geser aja nih. Oke guys, sekian videonya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you.